البدايه يا عطرة انفجار انفجار نووي Sebuah ledakan hebat menghantam ibu kota Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020. Dari potongan video yang beredar di media sosial dan laporan yang ada ledakan terjadi di area dekat pelabuhan, hingga saat ini belum ada konfirmasi apakah terdapat ledakan kedua di area tersebut. Stasiun berita BBC melaporkan otoritas setempat khawatir akan banyak terjadi korban jiwa. Ledakan itu terjadi jelang sidang vonis PBB terkait pembunuhan ex-Perdana Menteri Lebanon, Rafik Hariri, tahun 2005 lalu. Sedangkan stasiun berita Al Jazeera hari ini melaporkan ratusan orang terluka akibat ledakan hebat di Beirut. Berdasarkan laporan awal, ledakan terjadi di area pelabuhan yang banyak terdapat gudang. Mobil ambulans terlihat berdatangan ke lokasi. Menteri Kesehatan Lebanon, Hamad Hassan, turut menyebut ratusan orang terluka. Hingga saat ini penyebab ledakan masih belum diketahui. Ledakan terasa begitu kuat sehingga turut menghancurkan gedung-gedung yang jaraknya berada di sekitar area. Dikutip dari CNN, sumber ledakan pada awalnya diyakini sebagai kebakaran besar di sebuah gudang penyimpanan petasan di dekat pelabuhan di Beirut. National News Agency yang dikelola negara. Ledakan itu mengirimkan gelombang kejut besar mirip awan jamur dan merusak bangunan dari pelabuhan. Termasuk bangunan milik mantan Perdana Menteri Saad Hariri dan Biro CNN di pusat kota Beirut. Namun hingga video ini diupload, belum diketahui pasti penyebab ledakan tersebut.
I'm good. What is it? Oh, yeah.